Perkenalkan, nama saya Hendaryani. Pas waktu itu, pas mau ujian sekolah, harus bayar uang SPP 200 ribu. Harus nunggak dulu, udah belum ada uangnya. Terus tahu dari dapat dari uang PKH, langsung dibayarkan. Lalu saya bisa ikut ujian. Sisanya buat modal cireng yang bisa dikelola selama saya dapat dari uang PKH. Selama sekolah, saya sangat-sangat berterima kasih sudah bisa lulus selama 3 tahun dari selama SMK, bisa menyelesaikan sekolah, bisa terpenuhi keperluan saya, adik saya dari bantuan PKH itu.